Ya, kita langsung kembali pada tempat kuliah 21 di pertemuan yang kelima ya. Nomor urut absen yang ke-10 ya. Dan juga tanggal lahir saya tanggal 10. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam kelas dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabassumu kafi wajhiya hika sodako. Senyumlah engkau di hadapan saudaramu adalah sodako. Jadi kita tersenyum dengan seseorang itu, kita dapat meningkatkan pahala kita. Intinya kita walaupun orang itu tidak senyum, setidaknya kita harus senyum kepada mereka supaya keimanan kita itu dapat bertambah. Mungkin sekian tuntun yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan kembali membahas sedikit tentang limit. Setelah itu nanti kita akan bermain dengan games ya, dengan salah satu model pembelajaran TDD. Nanti rewardnya juara satu adalah poin UTS mendapat bonus 15 poin. Ini kita ulas lagi tentang limit fungsi. Jadi limit itu, ada yang pernah mendengar tentang limit? Sudah pernah dipelajari di SMA dulu ya? Ini hanya sekedar gambaran dekat, mendekati, tapi tidak punya nilai. Saat ini kita masih membahas tentang limit 0/0 ya, limit Carjabal 0/0. Berarti 0/0 itu adalah limit tak tentu. Berarti harus kita selesaikan dengan faktoran mengalikan dengan akar sekawan atau substitusi langsung. Ini adalah salah satu contohnya substitusi langsung ya. Jadi limit x mendekati 2 dengan fungsinya x kuadrat plus 1, 3x minus 1. Jadi kita masukkan langsung nilainya. Berarti nilainya ya 25. Dan selanjutnya ini adalah salah satu contoh yang memfaktorkan ya. Jadi kalau tidak yakin dengan faktornya, dibuktikan ya. X dikali X, X dikali 2, 3 dikali X, 3 dikali 2 ya, dibuktikan. Kuadrat minus 5X plus 6 itu adalah X min 3, X min 2 ya. X kuadrat minus 9, X min 3, X plus 3 ya, bisa ya? Bisa. Jadi ini nanti akan kita sederhanakan eliminasi, maksudnya X min 3 dan X min 3 pada yang tersebut. Jadi tinggallah mereka sendiri, X min 2 dan X plus 3. Kita masukkan nilainya dan memperoleh hasil 1/6. Setiap babak itu diselesaikan oleh anggota kelompok yang berbeda. Misal si babak yang ini mengerjakan dan lolos di babak yang kedua, nanti si Diki tidak boleh mengerjakan lagi dan seterusnya ya. Boleh dibantu tapi dikerjakan dulu. Siapa yang mengerjakan di depan nanti silakan. Pertama boleh. Ya, sekarang babak penyisian satu meloloskan satu tim ya. Siap ya? Satu, dua, tiga. Saya berkasih 4, X
akan T minus 2 per T minus 4 kita kalikan dengan jumlahnya yang berakar. Tertinggal 1 per akar T plus 2. Nah, kita masukkan nilainya. Artinya, berarti nilainya adalah 1/4. Untuk fungsinya adalah limit x mendekati 2 x kuadrat minus 4 x per x minus 2. Apakah faktornya x minus 2 dikali x kuadrat plus 2? Kalau kita kalikan, apakah berbentuk kembali ke fungsi awal? Tidak. Lanjut di atas. 2x. Ya, x dikali 2, 2x ya. Sudah pasti something wrong. Bersisa 2 juga 2 x x plus 2 2 kita kalikan dengan 4. Mana Pak? Dan penyelesaian yang ketiga benar. Ini adalah kelompok 8. Iya, hasilnya 8. Persis seperti kelompok 1 berbeda nilai akhir. Yang benar 2 kali 2 plus 2 adalah 8. Cukup menarik ya, jadi mudah-mudahan ini bisa memacu semangat kalian, motivasi kalian untuk memahami materi secara umumnya gitu ya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Yopi, Sylvia dan Maya. Maya, Yopi, Maya dan Cynthia ya.